Darlun Badan Jalan Nasional Gayo Luas Kota Cane dan Sumatera Utara, persisnya di Desa Bale Lutu Ketambe, Lawe Aunan, Jambur Lakla, Lalak Lauser, Suka Rimbun dan daerah lainnya, Kecamatan Ketambe dan kecamatan lainnya di Agara bertaburan lubang. Ironisnya jalan bukan saja berlubang bertahun-tahun tapi tergenang akibat saluran parit yang tersumbat. Hal ini terjadi diduga akibat pihak pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Wilayah 1 Aceh tutup mata alias lemahnya pengawasan di daerah itu. Kerusakan jalan itu tersebar di sejumlah titik, namun lokasi terparah berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kuta Cane, yakni persisnya di Kecamatan Ketambe yang berdekatan dengan perbatasan Gayo Luas. Dari sempat orang tanah merah buat itu mengalami cedera lah. Untuk korban kesendiri berapa banyak? Nah, kalau juga masalah di sini, Pak, karena kita bisa ngalir. Karena bagi kami pengemudi, merasa inilah kalau bawa anak-anak sering apalah. Karena kalau gelombang ini puluhan lah, ataupun mendekati ratusan lah mungkin. Hanya sementara melihara nih. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui, Serambion TV. Tapi itu.